Dan beberapa waktu lalu CNN berkesempatan bertemu dan mewawancarai santriwati korban pencabulan. Dalam pernyataannya, korban berharap polisi bertindak tegas, tidak tebang pilih, agar tidak ada korban-korban lain. Berikut cuplikannya. Memakai ilmu metafakta, mari kamu istilahkan. Metafakta itu katanya tidak bisa dijelaskan menggunakan akal. Jadi saya harus melepas pakaian. Dan melepas pakaian itu kan nggak bisa di logika, di luar nalar. Saya nggak mau, saya tetap saja, saya tidak mau. Tapi dia memaksa, masih menggunakan alasan yang sama. Kalau kamu tidak mau, berarti kamu masih menggunakan akal. Kamu belum menjiwai, itu metafakta. Dia mengatakan, mau mengenalkan saya, caranya dengan melepas seluruh pakaian. Saya tetap jawab, saya tidak mau. Saya nggak tahu harus bagaimana. Saya nggak bisa ngapa-ngapain, di situ nggak ada orang sama sekali. Karena sudah sekian lama, ternyata masih berkepanjangan masalah ini. Kejadian itu terus terulang. Saya ngerasa miris. Saya ngerasa miris. Sekolah yang selama ini diidam-idamkan, niat mencari ilmu, dari jauh datang, ternyata sampai sana diperlakukan seperti itu. Dan kejadian ini terus berulang. Saya ada rasa nggak terima. Ya Allah, beri jalan ya Allah. Dan saya berharap tidak ada terulang. Dimanapun mengotori lembaga pendidikan, mengotori apalagi ini pesantren, masya Allah, di Mandalik. Saya harap itu tidak terulang lagi dimanapun tempat. Saya mohon hormati wanita, hormati wanita.